Pelaksanaan pemungutan suara Ketua OSIS di TPS 21. Pertama, pemilih melakukan registrasi. Selanjutnya, pemilih duduk menunggu antrian. Kemudian, Ketua KPPS memanggil pemilih untuk menyerahkan surat suara. Kemudian, pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara yang telah disediakan oleh TPS 21. Setelah melakukan pencoblosan, memasukkan di kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu, pemilih mencelupkan jari ke tinta. Proses pemilihan ini diawasi oleh pengawas pemilu dan saksi-saksi yang sudah hadir di TPS 21. Dan selanjutnya, pemilih pulang. Dan itulah proses pemilihan Ketua OSIS.